Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gue Barbalus. Oke, kali ini kita dapat misi dari Ansios Fat. Kita disuruh mengalahkan Cici. Ini dia Cicinya. Harus bintang 3 guys. Shush. Mantap. Itu Pokemon andalan gua waktu saat gua masih kecil. Gua suka banget sama Pokemon batu itu. Apalagi udah evolve 3-nya batunya makin tebel. Cuman sekarang sudah tidak begitu suka, maksudnya udah ya nggak harus punya. Kalau dulu gua tuh harus punya banget dia, nggak tahu kenapa suka banget. Oke, ini Machop. Si pertama kali yang gua tahu typical fight dia sama Mankey kasarannya. Oke, one hit semua. Tipsnya adalah saat kalau kalian ketemu yang tipe fight kayak gini, kalian harus punya typical fisikis, karena super efektif banget. Sekejap doang sama mereka. Cuman dia kalau tipe batu kayak gini nggak bisa, kurang kuat. Cuman itu ada jurus meledakin diri, paling males banget guys. Emang pinter banget skill itu. Kalau udah pengen mati, ya udah langsung pakai skill meledakin diri dah, opsi paling mantap. Karena daripada mati sia-sia kan, lebih baik mati meledakan diri. Wow banget ya. Oke. Kelar, satu lagi guys. Gila nih tipe kal yang keras-keras. Oh ya, dia ya, punyanya ternyata. Oh, udah sendiri, nggak mati. Oke, aman guys. Oke, kita laporan lagi. Discuss sama Exos Fat. Nggak tahu nih, sama dia juga lagi nyari Pokemon sih guys. Kalau nyari Pokemon itu membutuhkan waktu yang sangat ekstra tuh kan. Discuss. Oke, selesai. 3-1 guys. Oh, region. Apa tuh? Oh, ada sistem build ya sekarang guys. Mantap, build apa nih yang mau kita join nih? Garuda. Oh, ada skill Garuda guys. Kira-kira, oh Reyna ini kalau nggak salah teman gua deh. Coba gua lihat. Ah iya benar Reyna, kita join ke Reyna aja deh. Karena dia sudah menjadi teman gua. Mana Reyna tadi? Oh ini dia. Oh Garuda, tim Garuda. Tapi activity-nya jauh banget guys. Kita butuh yang GG. Kita play di sini aja, Raven. Coba kita lihat Raven itu level berapa ya guys. Raven. Dia punya Pokemon apa dia? Oh ada. Karena lagi nggak online. Keren aja dia. Biar yang merintis, tapi dia baru banget sih. Gue udah play ke dia. Tunggu aja kali ya. Semoga dia di ACC. Tunggu aja lah. Belum buru-buru, tapi biasanya di misi ini ada. Oh enggak, belum. Ganti, misinya banyak banget nih. Capture. Oh, battle with another player and win. 2 kali. Dua kali battle. Nah, misi aja dulu lah. Misi. Permisi. Ayo kita misi. Tim Rocket guys. Oh, Tim Rocket admin. Ah, kita lawan Tim Rocket. Tet. Oh, super efektif dong. Oh, musuhnya udah 31 guys. Sudah mulai kuat nih perlawanan-perlawanannya nih. Oke. Sementara gue sprint baru dia ini doang guys.
Nanti gerat ini gua buat subframe juga. Gerat ini saya ini. Oh shit. Kill. Ya semoga dapat hit kecil aja berikutnya biar gua sleepin, gua tidurin. Oke, blast. Oh, coba kritikal ya guys ya. Yo, mati, yo mati. Oke, okay, good. Oke, okay, kena poison. Tidak dong, belum. Oke, okay, tidur. Time to sleep. Wah, sweet. Mantap kan? Mantap, guys. Bangun, cepat bangun. Ayo kita diserang, cepat bangun. Kill. Ah. Sial. Kill. Ayo dong, gak kena ya. Oh, gak nyerang gue guys. Nah, itu dia. Fizzy Git. Oh, mantap. Kita menang satu. Kayaknya ada tiga. Kayaknya tiga-tiganya kita lawan deh guys. Team Rocket ya guys. Tiga-tiganya kita lawan. Team Rocketnya. Sangat jahat sekali. Gue mau ke pet shop dulu bisa. Oh, gak bisa guys. Langsung ditunggu dong sama yang berikutnya yang cewek. Ini ke cewek guys. Shoot. Oh. Untung gua ada yang sangat super efektif di Pokemon gua untuk melawan mereka guys. Oh enggak, akan kesulitan juga nih kayaknya ini. Iya. Apalagi mereka sudah plus 1 biru lagi guys. Sudah di upgrade. Sakit. Ya udah mulai agak tebel nih guys. Musuhnya udah mulai agak tebel. Oh lagi ada ini apa angin topan. Jadi kayak debu-debu gitu guys. Jadi pasti kena damage loh. Musuhnya juga kena damage guys. Damn. Ah, mati guys. Sial. Gak usah dibiarin nih. Mati dua loh. Oke, gitu aja. Sial. Juga mati, oke. Terakhir guys, satu lagi. Ini lagi ada kabut dari mana sih? Gila, kabutnya lama banget. Serangan listrik pamungkas. Wah. Gua cukup suka sih sama skillnya ngegelap baru nyerang gitu. Dar. Wow, kenapa itu? Karena ada kritikal. Dia langsung mati Pokemon gua. Dia padahal cuma punya 3 loh. Udah nge-kill 2 Pokemon gua. Ah, sialan. Kasih ampun deh nih. Oke, enough. Gue mau kesini bentar. Nah, kita isi darah dulu. Nanti baru kita serang yang bosnya itu, guys. Kayaknya bosnya itu. Gue Pokemon gue cedera. Sakit dia, encok ya pada. Oke, kita samperin lagi. Berani ya ngacak-ngacak lo, guys. Kali nggak bisa ditantang kayak gini guys, kali nggak bisa. Bu ini bosnya guys, Rames. Rames. Mantap, super efektif. Mantap kan guys, deras. Udah kayak hujan di rumah gua guys yang lagi deras-derasan. Dia punya 6 juga Pokemon-nya. Males banget ini kayak seolah kena poison gitu guys. Diam aja ngurang itu menyebalkan. Sangat menyebalkan. Dan ini memang lagi kayak tempatnya gitu guys. Jadi pasti kena, padahal di kota loh. Apa kota yang lagi badai?
Parah, 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 parah. Aduh, orangnya nggak efektif. Karena dia tipe kalau fisikis juga, cuman nggak apa-apa ya. Karena dia juga nyerang gue kayak gitu juga kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena gue ada serangan normal ya. Serangan pakai serangan normal aja biar dia nggak not efektif kan. Tuh. Not very effective. Not very effective. Kita sedangkan kita biasa tuh kan. Jadi dia makin sakit. Not very effective. Oke, last more. Dua kali lagi. Nah, ini berikutnya sekali lagi. Not very effective. Oh, sakit. Apa tidur aja, guys? Tidur aja lah ya. Iya, tidur aja. Dia mati nanti sama cuacanya. Dia sama cuacanya bakal mati juga, guys. Cuma 3 darah dia tinggal. Saya aja nggak kerasa. Aduh, gatel. Aduh. Nah, mati kan 16. Ratata. Oh, bukan. Ratiket. Kalau yang sebelumnya baru ratata. Ratatatata. Ratata. Pokoknya ratiket, guys. Gak kena kah? Oh. Mati gak kena, guys. Ratatanya licah banget, sialan. Back. Jangan mati dulu. Gua mau ganti. Sabar. Oke. Okay. Sabar. Nah, nih ya. Cakar-cakar lo. Kurang ajar lo ya. Oh, kasih tahu boy. Jurus petir maut lo. Kau ya. Nah, kan keram kan lo. Semutan kan lo. Sekali lagi. Oke, ketam dia guys. Langsung ketam. 2 lagi Pokemon deh guys. Oke, cairan ini kita listrikin juga. Oh, dia mau mati guys. Kita ganti dulu lagi. Biar nggak mati kawan-kawan guys. Sekarang kita pakai karakter utamanya nih. Ini karakter utama yang gue pilih pertama kali guys. Gue suka dia karena dia elemen air dan listrik gitu. Jadi kalau air biasanya paling sakit sama listrik, nah dia aman-aman aja guys, nggak ada rasa gitu. Wah, Arbok ini kalau kalian yang nggak tahu, dia ini karakter pertama kalinya tim Rocket guys. Arbok si ular ini tim pertama kalinya di Pokemon 1 lah ya, Pokemon generasi pertama. Nah, Arbok itu kadang temen atau tandemnya tim Rocket yang pertama kali. Arbok sama Kobe yang buletan itu. Oke, bintang 3 bosnya kita taklukkan guys. Nice. Dapat fitur apa lagi nih guys? Fitur apa nih? Oh, naik, oke, okay. Maksudnya apa? Speed, oh, oke, okay. Let's go, kita coba Rocket Runway, oke, okay. Level 26, apa nih? Oh, kita lawan challenge itu, udah untuk dapetin duit, item sama itu, bisa 2 kali, guys. Bisa 2 kali, oke, okay, no problem. Oke, okay. Level 35 dong. Bisa agak kecilan dikit ke levelnya ini guys. Level 35 aja, gila. Untung Pokemon gua kuat guys. Dia tipe kalau normal loh. Dia ini tipe kalau dia itu perubahan sebelum yang ini guys. Kalau kalian suka nonton Pikachu, ada yang gendut suka buat telur kalau lagi di rumah sakit. Nah, kecilnya itu dia. Nah, nanti waktu gedenya baru jadi suster itu juga. Itu guys. Dia tanggung banget guys ya. Cuma 10. Oke, ketam dia guys. Oke, ada 2 ini Pokemon-nya. Kalau asal langsung sekali 3 aja udah cepet. Nah ini guys, perubahannya dari yang tadi itu guys.
Jadi ya dia ini healing gitu. Seharusnya jago untuk healing. Gua gak punya Pokemon api guys. Pengen punya Pokemon api juga. Pengen nyari Pokemon api gua. Pokemon yang biasa-biasa saja. Kalau api itu kan tipe kalau kayak panas banget gitu guys. Biasanya kuat-kuat kan kalau dari api itu guys. Iya, walaupun kena tapi sedikit-sedikit kelakon banget guys. Kenanya itu menyedihkan gitu kalau buat dia. Serangannya. Oke, berhasil guys. Nomor 3 enggak tah? Apa tadi udah selesai nomor 3? Apa dia random? Apa bagaimana? Oke, sekali lagi. Dua, gue gak mati kan? Gue gak mati kan? Nomor 3 nya kok gak mau lawan ya guys? Kenapa ya? Apa emang dua aja? Apa tadi satu-satu sebenarnya sudah digabung sama yang ketiga? Gak tau lah ya. Pokoknya kita antem-antem aja. Dan popiritasi. Kita antem-antem aja guys. Ini udah lumayan banget nih kalau memang dua doang gitu kayak selasa. Ini dia. Ngerasa cheating aku ya. Gak apa-apa ya. Yang penting kan mau merugikan gitu tadi ya. Oh, kena pusing juga gua. Bisa gua yang kena pusing kalian. Oke guys, yang dua itu yang tadi dua guys. Oke, 40. Ah, kena confuse deh guys. Gak penting kena confuse guys, pusing dah lu. Oke. Oh ya, terus mantap. Oh iya. Wow. Selesai guys. Memang yang ketiganya nggak ada guys. Gue nggak tahu kenapa. Ini gue penuh rese banget nih, salut. 3333. Garuda, Raina, Exomate. Kalau gue buat berapa? 2000 guys. Ini sudah cukup mengorbankan juga tuh. Oke. Nice gak sih say? Untuk video kali ini nice banget ya, apalagi lawan Raja gue, Raja Team Rocket salah satunya. Jadi kalian bisa langsung subscribe, like, komen. Oke guys, see you at the next video, bye bye.